Perayaan malam takbiran diisi dengan pawai takbiran keliling oleh warga muslim di Minahasa. Gema takbir, tahlil dan tahmid mengiringi ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 saat mengelilingi pusat kota Tondano. Pawai dilepas langsung Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundayang dan didampingi langsung Kapolres Minahasa AKBP Sam Subair SIK, Sekda Minahasa Jeffrey R. Kerengkeng, tokoh agama, serta sejumlah pejabat di lingkungan Polres dan Pemkab Minahasa. Wakil Bupati Ivan Sarundayang saat membacakan sambutan tertulis Bupati Minahasa berharap dengan dilaksanakannya pawai takbiran dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah dapat dijadikan sebagai sarana membina hubungan silaturahmi bukan saja antara sesama muslim namun juga dengan umat lainnya. Mohon maaf dari Pak Bupati karena beliau tidak bisa hadir pada acara ini. Selanjutnya izinkan saya membacakan sambutan tertulis dari Bupati Minahasa pada acara pawai takbiran Idul Fitri 1438 Hijriah. Kepada seluruh umat Islam di Minahasa, mari jadikanlah suasana malam takbiran ini sebagai momentum kegembiraan dan pesta iman setelah kita melampaui masa puasa dengan selalu mengingat kemahakuasaan Allah yang senantiasa menghadirkan kedamaian sehingga akan terpancar pula dalam aktivitas kehidupan kaum muslimin dan muslimat yang selalu mengedepankan persatuan dan kebersamaan, saling menghormati dan menghargai berbagai perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semoga kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk membina hubungan silaturahmi yang harmonis di antara sesama umat Islam, tetapi juga antara sesama umat beragama lainnya, yang sekaligus menghasilkan komitmen baru untuk senantiasa mendukung berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah Kabupaten Minahasa yang kita cintai bersama. Pada seluruh peserta, saya mengharapkan agar dapat mengikuti pawai takbiran ini dengan teratur, tertib, dan mentaati peraturan lalu lintas agar pelaksanaan pawai takbiran ini akan berlangsung dengan baik, lancar, aman, dan sukses. Sementara itu pesan keamanan juga disampaikan Kapolres Minahasa AKBP Sam Subair SIK kepada peserta pawai takbiran sebelum melaksanakan pawai takbiran mengelilingi pusat kota Tondano. Selaku Kapolres, pada intinya kita mari sama-sama menjaga situasi kamtipmas yang ada, khususnya malam ini. Ya, malam ini, saudara-saudara umat Muslim, supaya melaksanakan takbiran ini secara tertib. Ya, utamanya yang memakai roda 2, ya, apalagi yang ada anak kecil, ini tolong berhati-hati dan waspada, ya. Utamakan keselamatan. Jangan sampai kita ada apa-apa, ada hal-hal yang kecelakaan atau ini yang tentunya merugikan bagi kita semua. Bisa ini dijaga ketertibannya? Saya harapkan ini mari kita laksanakan dengan tertib. Tunjukkan bahwa pawai takbiran itu adalah untuk siar Islam, ya, bukan untuk hura-hura atau hal-hal yang di luar syariat Islam. Pawai takbiran yang mengambil start dari halaman Mapolres Minahasa dimulai pukul 20.00 WITA ini berakhir finish di Masjid Al-Falah Kampung Jawa Tondano. Streaming News The TV.